Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pegawai bomba kanan 2, Baharun bin Hamzah, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tong Dr. Ismail. Saya berkhidmat dalam Jabatan Bomba selama 23 tahun. Ini saya kongsikan satu kejadian yang berlaku pada 30 Hari 8, 2020, jam 10 pagi ketika saya bersama keluarga menghadiri program Family Days Jabatan Imigresen Malaysia di Pantai Peranginan, Rumah Umar Calik, Kuala Lingi, Melaka. Waktu itu, saya sedang bermain air di tepi pantai bersama isteri dan anak-anak. Tiba-tiba, kami terpandang satu tubuh yang terapung di permukaan air berhampiran dengan tempat tersebut. Isteri saya kenal dengan mangsa. Dia cuba memanggil mangsa beberapa kali daripada jauh tetapi tiada respon. Keadaan menjadi panik pada waktu itu. Saya bersama seorang staf imigresen segera pergi ke lokasi mangsa dan mendapati mangsa lemas. Air pada waktu itu tidaklah terlalu dalam. Kami bawa mangsa ke tepi pantai dan keadaan mangsa pada waktu itu adalah dalam keadaan tidak sedar. Tangannya pucat dan muka mangsa kebiru-biruan. Saya beritahu isteri saya untuk terus menghubungi pihak ambulans supaya segera hadir di lokasi kejadian. Dalam masa yang sama, saya mendengar pernafasan dan membuat pemeriksaan nadi kepada mangsa. Tetapi saya dapati kedua-duanya tiada. Pada waktu inilah ilmu basic life support saya aplikasikan. Saya buat teknik CPR berulang kali sehingga 5 kitaran. Tetapi mangsa masih lagi tidak sedarkan diri. Tidak ada respon pernafasan. Tetapi denyutan nadi dah mula ada. Saya baringkan mangsa bagi mengeluarkan air dari mulut mangsa yang mungkin menghalang pernafasannya. Saya ulangi lagi teknik CPR ini sehingga udara keluar daripada mulut mangsa. Dan Alhamdulillah, akhirnya mangsa sudah kembali bernafas. Sepanjang insiden ini berlaku, saya sentiasa berkomunikasi melalui telefon dengan pihak hospital bagi memantau keadaan mangsa sehinggalah pihak ambulans tiba di lokasi kejadian. Mangsa diserahkan kepada pihak ambulans dengan selamat. Pada waktu itu, tak dapat saya gambarkan betapa gembiranya saya dapat menyelamatkan seorang nyawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bibi Nur Hidayah binti Ibrahim daripada Balai Bomba dan Penyelamat Setapak. Saya ingin kongsikan kejadian yang berlaku ketika saya bersama dengan anak-anak berumur 5 tahun dan 1 tahun berserta ibu saudara di rumah. Mereka sedang bermain di ruang tamu ketika saya sedang memasak. Tiba-tiba saya terdengar ibu saudara saya menjerit memanggil saya. Dia memberitahu anak saya yang kecil itu berumur 1 tahun menangis tidak bersuara. Saya dapati mulut anak saya dah jadi kebiru-biruan. Kebetulan pada minggu itu saya baru saja menjalani modul BLS anjuran JBPMKL. Terdetik di hati saya kalau saya panik saya tak dapat selamatkan anak saya. Saya terus memeriksa ke dalam mulut anak dan saya menepuk-nepuk belakang badan dia. Kemudian saya baringkan anak pada lengan dan menekan di bawah tulang sternum dengan 2 jari. Saya ulang semula kitaran itu berkali-kali sehingga anak saya terbatuk, muntah sampai terkeluar benasing daripada mulut anak. Rupa-rupanya anak saya telah tercikir duit shilling 10 sen. Anak saya sudah mula boleh bernafas dan menangis. Saya letakkan anak dalam keadaan recovery position dan memeriksa keadaan anak sehingga kembali kepada keadaan normal. Alhamdulillah, anak saya menunjukkan perkembangan yang positif selepas itu.